Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreator semuanya, pada kesempatan kali ini sebenarnya ini adalah war terakhir sebelum CWL, tapi untuk hari ini lagi apes-apesnya ya. Oke, kita langsung buka dulu gamenya. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ini war terakhir, tetapi cukup mumet jengkel. Kenapa? Karena base kita tidak diisi ini. Tidak ada CC-nya. Nah, ini momen ini ya terbilang apes sih ya. Dan kebetulan untuk war hari ini apes juga karena kita ini ya. Yang pertama ini disconnect, yang kedua gagal 8%, ketiga 92, keempat 97, kelima 95, lima keenam 98. Aduh, ini apes banget ya. Jujur hari ini entah kenapa apes banget ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, nyerang satu akun tapi limit terus. Ini lagi apes saya. Ini gara-gara nyerang pertama ini nih. Ini gara-gara pas nyerang pertama akun nomor 2 ini nyerang nomor 4, gara-gara disconnect jadi moodnya hilang hingga berepek ke akun yang lain. Akhirnya saya ngetrol, bukan ngetrol sih, ini kan bukan game Clash of Clans, bukan game Mobile Legends ya. Akhirnya saya ngetrol nyerang TH9 karena nggak ada lagi akun yang paling kecil. Inilah kelakuan siapa ya, ini banget nyerang. Harusnya nyerangnya kan naik, ini malah terjun bebas. Udah pasukan dipus pakai ramuan kuat biar nggak loyo, hero-nya udah dipus pakai ramuan kuat dan nggak loyo, ujung-ujungnya nyerang ya. Ujung-ujungnya dipakai nyerang ambil. Tapi ini nyerangnya sih cuman hero aja. Inilah kelakuan Mimin kalau lagi mumet gitu, nyerang asal. Ini kartu merah sih sebenarnya. Padahal ini ya udah rata semua, stuck satu bintang lagi nanggung. Aduh, cah rekor nggak jadi 120 lah. Akibat apes 6 akun saya ya, 6 akun nyerang, satu akun punya musuh, enggak rata-rata. Itu apa sih, limit terus. Jadi ya dapat 120-nya gagal maning. 120 beruntun, niatnya mau diberuntunin 120 tapi gagal maning. Ya kalau lagi mumet begitu ya, saya nyerang tuh ngasal. Udah mending kita farming sajalah, yang udah beres biasanya jarang farming, kita farming saja ya. Sambil ini ambil ya, lumayan. Aduh, ada racunnya ya. Ini enak sih sebenarnya, sanci. Oke, kita langsung tes ya, kita tes turun di eagle ya. Lagi ayo dong, please PH. Ah, nggak dapet PH, nggak ada apa-apa. Lumayan sudah bolong. Sekarang kita dari mana sih, barking udah mati ya? Udah dari sini saja biar nggak kayak kemarin limit karena fokus tutorial. Padahal base yang saya serang itu di war, gak sesusah ini sih padahal sebenarnya. Cuman gak tahu kenapa pas banget limit terus. Ini rata walaupun TH-nya belum ada, soalnya alur gak kelihatan. Saat
Aku bersamamu. Kita permisi sekali lagi ya. Kemungkinan nanti CWL saya mau ganti pasukan darat. Paling Kim Min Ho dulu. Main PK, PK-nya sudah banyak yang apa, kurang satu level belum max semua. Kita rek dulu ya, kita farming sekali lagi ya. Tutorial Blim Archer itu pernah saya bahas di video. Jadi kita ini bahas cepat ya. Bentar ya, bahas sebentar ya. Cara turunnya saja. Host dulu. Nah yang pertama teman-teman turunin dulu penghilang ya. Setelah penghilang, turunin dulu penghilang, baru pecahin ya cepelinnya. Nah, setelah pecah, nah ini mantra penghilangnya berkurang satu kan barusan. Nah ini, lalu turunin klon dua-duanya ya. Nah setelah klonnya turun, baru turun rage, rage ya. Nah setelah rage turun, siap-siap turunin lagi penghilang. Lalu bijeda ya. Ya jadi pas selanjutnya ini, yang penting atur penghilangnya saja sebenarnya gitu, kira-kira ya. Kita coba tek ini masih OP sih, main beli sih meta ya, meta ciki saat ciki COC saat, walaupun banyak sih meta COC, cuman lagi tren. Jadi biasanya kalau lagi tren saya pakai. Kita isi dulu rage kiri biar nggak lupa ya. Oke, kita farming sekali lagi. Farming ini ambil nggak monolitnya, racunnya di ini masih bisa, cuman ini nih gak enak karena saya bawa lagi buat jaga-jaga biar nggak naik ke Liga Master. Saya turunin dulu ya ini biar enggak. Nah ini bisa nih, gimana mantranya satu lagi mana sih, dan syarat ini kan ketemunya udah wow, udah hampir mak Mek ini racun, udah racun. Oke bisa, biar racunnya kenal ntar ya. Tadi area kosong kita pecahin di area kosong ya. Manfaatin kota kosong. Ayo dapat TH-nya. Dapatlah TH-nya. Aduh, mana nih ya? TH dikit lagi. Dikit lah, sekali hit lagi. Aduh, dapat. Aduh, sekali hit lagi. Ini max ya base-nya. Sedangkan hero kita ya harap dimalumi. Kita bagi dua seperti biasa ya. Ini pasukan utama kita ngambil sini ya. Barking dan Queen di sini biar nggak limit. Mudah-mudahan rata ya. Kita ability Warden. Ini infernonya mudah-mudahan dapat. Ini bahaya Caterpill sama Monolith. Satu lagi. Aduh mati. Royal Jelly Drinknya mati. Ini mech ya, TH16 mech. Cuman gak ada CC-nya saja sih. Ya gak ada CC-nya. Ini TH16 nya sudah mech. Rata sih ini. Soalnya kita masih punya Queen. Tapi Queen-nya di Brenel Monolith. Tapi monolithnya dapet sih. Tinggal satu lagi ketepelnya. Udah, ini dapetnya. Caranya seperti tadi ya. Cara mainnya kita akan ulangi ya. Ada ketinggalan? Oh enggak. Ini udah 99 ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Cara mainnya kita akan nyerang lagi. Kita apa? Ingin barusan cara main ininya ya. Kita biar kelihatan gitu. Nah, memang saya seperti saya akan turun di sini ya, di kosong ini, manfaatin kosong. Walaupun sebenarnya ada resiko mungkin ada
tornado sebenarnya risikonya ya. Tapi ini bisa dimanfaatin. Tetapi biasanya kalau base-nya kosongnya seperti ini biasanya tornadonya ada yang di luar. Ya, biasanya jarang dipasang di area kosong ini. Nah, ini kita siapin dulu mantra penghilangnya ya. Ini kelihatan ya. Nah, jadi sebelum javelinnya dijatuhkan, kita dahulukan dulu mantra penghilangnya ya. Jadi mantra penghilangnya harus terlebih dahulu jatuh, baru ini javelinnya dipecahin. Oke, kita. Nah, setelah turun javelinnya, lalu siap-siap teman-teman untuk klonnya ya, untuk mantra klonnya. Nah, setelah klon turun, siap-siap untuk regnya ya, regnya. Kemudian siap-siap untuk klon ini apa? Penghilang lagi. Selanjutnya turunin mantra penghilang di jada ya, jangan terlalu terburu-buru. Jadi sekira-kira durasinya begitu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu tuh ya cara mainnya. Terakhir ini kenapa saya tadi ya biar ngambil dari sini pasukan utamanya, karena ini depennya ya, ini perkiraan ya, kita bisa harus perkiraan bahwa sisa depennya ini yang paling bahaya itu daerah sini ya, sedangkan daerah sini nggak ada ya, tipis gitu paling sini gitu ya. Makanya Barking dan Queen turun di sini. Kalau depennya beratnya daerah sini, kita turun pasukan utamanya sama sini ya. Begitu juga untuk Chamberlain-nya ya. Jadi hero royalnya kita ikut sama pasukan utama saja. Biasanya saya cara mainnya gitu ya. Kalau Barking dan Queen bareng-bareng di sini ya. Nanti biar ketemu sini. Karena kalau kita Barking dan Queen ikut sama pasukan utama di sini muter terus, nanti keseringannya limit ya. Nanti keseringannya limit. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya lupa isi sewa. Dadah CWL sebentar lawan ini war masih lama, 10 jam lagi. Ton gak enak, ton orang nyerang tapi kirain nyerang atas gitu. Kalau nyerang atas saya ton ini enggak. Nunggu yang nyerang. Ini beda 1 poin, kalau base kita rata semua ya udah kita kalah ya. Kita kalah. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita farming 2 saja ya. Dan ditunggu untuk strategi game Clash of Clans lainnya. Dan terima